balas, sebenarnya dia sedang mengukur berapa cepat satu tindak balas berlaku lah kan. Yeah. So ingat, bila bertindak balas, dia akan ubah daripada bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. So sama ada kita ukur perubahan bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas lah. Biasanya lebih senang lah kalau hasil tindak balas. Okay, ataupun kita sesuatu yang kita boleh lihat, contohnya masa untuk perubahan warna, kewujudan bendakan dan sebagainya lah. Okay, so kita tengok bagaimana graf yang ini sebenarnya hasil tindak balas lah. Okay, terhadap masa. Okay, so kalau dia mau kira kadar tindak balas purata, contohnya untuk kes ini kita tengok tindak balas sebenarnya berhenti pada masa Q kan. So dalam kes ini kita hanya perlu ambil P bahagi Q lah. Okay, ini mungkin akan dalam mole lah. So mole bahagi masanya. Okay, hanya berhati-hati, selain daripada kadar purata, kadang-kadang dia akan tanya kadar tindak balas pada masa tertentu. Ini T1, ini T2. So yang ini kamu kena buat pada T1, kadar tindak balasnya kenalah guna kecurunan tangent begini. Okay. Dan sini sebenarnya jelas apakah berlaku pada kadar tindak balas. Untuk kes ini kita nampak semakin menurun. Okay. So contohnya kadar tindak balas pada T sama dengan 60, ini sebenarnya pada masa tertentu. Okay, tapi kalau dia tanya kadar tindak balas pada minit pertama, ini berhati-hati ya. Minit pertama maksudnya bermula dari masa kosong hingga 60. So ini sebenarnya purata. Sama kalau dia mau minit pertama, contohnya kamu tengoklah pada 60, lepas tu kita buat cara purata lah. Okay, nah, bukannya pada masa T sama dengan 60. Yeah. Nah, sepanjang minit pertama lah itu maksudnya. Okay, so yang penting kita tahu bagaimanakah faktor-faktor mempengaruhi kadar tindak balas dan akhirnya apa akan terjadi pada graf, bagaimanakah dia berubah. Okay, so perbandingan kadar tindak balas. So katakan hasil tindak balas akhir adalah tetap, tetapi kalau dia berlaku dengan kadar yang lebih tinggi, ini yang asal lah. So katakan ini yang asal, lukiskan satu graf untuk mewakili kadar yang lebih tinggi tapi akhirnya tindak balasnya tetap, hasilnya tetap lah. Maksudnya akhirnya dia juga akan mencapai nilai yang ini, itu berapa hasilnya. Okay. Tapi dia lebih cepat. Bermaksud di sini dia akan lebih cerun ke lebih landai? Lebih landai. Kadar yang lebih tinggi lebih cepat. Oh, so dalam masa yang pendek dia naik dengan lebih cepat kan. So dia akan naik lebih cepat kan. Tetapi kalau hasilnya sama, maksudnya jumlah bahannya sama kan. So akhirnya dia akan sampai sini juga. So maksudnya walaupun dia sini naik dengan lebih tinggi, di sini dia terpaksa lebih begini. Okay, so yang ini satulah kadar yang lebih tinggi. Tapi kalau kadar lebih rendah, dia akan sampai juga di sini tapi dengan lebih perlahan. So dia lebih landai. So dia akan begini. So katakan ini yang begini. Ini yang asal. Okay. Manakala kalau kadar tindak balas yang sama tapi hasil lebih banyak, contohnya kita guna lebih banyak bahan, kuantiti bahan. So yang ini pula, kalau kadar tindak balas kena sama, so dia naik dengan kadar yang sama, tetapi akhirnya dia akan mencapai yang lebih tinggi. Contohnya lah begini. Okay, so ada dua benda, yang ini menunjukkan berapa hasilnya, yang berapa cepatnya pula kita tengok yang sini. Okay, so sebaliknya, boleh, mungkinkah kadar balas dia lebih tinggi dan juga hasil lebih pula lebih banyak? So macam mana grafnya? So dia naik dengan lebih cepat dan dia juga akan mencapai ketinggian lebih tinggi lah. Okay, so senang. So dia akan naik dengan lebih cepat dan akan capai ketinggian lebih tinggi. Okay, manakala kadar tindak balas lebih tinggi tapi hasil lebih sedikit, mungkin juga so dia naik dengan lebih cepat kan, tetapi akhirnya dia tak sampai sini.
Maksud dia sampai sini, dia kenalah begini. Contohnya lah, katakan lebih sedikit bahan kita guna, tapi dia lebih cepat. Okay, so itu ialah kalau kita tahu kadarnya. Tapi apa pula yang sebenarnya mempengaruhi kadar tindak balas tersebut? So satu, sudah tentu ialah suhu lah. Kalau suhu lebih tinggi, kadar tindak balas lebih tinggi. Kalau suhu lebih rendah, kadar tindak balasnya lebih rendah kan? So sama juga kalau ini yang asal, kalau kita mau lukis yang kadar lebih tinggi, sorry, pada suhu lebih tinggi, so kita tahu kadarnya lebih tinggi, so dia akan beginilah. Tapi dia akan sampai juga yang sama. Okay, kalau kita tak ubah bahannya lah. Manakala pada suhu rendah, dia akan mengambil masa yang lebih lama, kadarnya lebih perlahan. Okay, so ini suhu tinggi, ini suhu rendah lah. Okay. Juga bergantung kepada saiz bahan tindak balas kalau dia pepejal. Kalau saiz kecil, kalau saiznya kecil, maksudnya luasnya permukaannya tinggi. Iya. Kan? So, kadar tindak balas akan tinggi. Contohnya bila kita guna serbuk lah. Okay, ini akan bertindak balas dengan cepat. So, bermaksud draftnya pun akan sama lah. Yang tadi ya. Kalau saiz, kalau kita guna saiz kecil, so dia akan menjadi biru ini lah. Yang kena berhati-hati sikit ialah kepekatan. Okay. Kepekatan, kadar tindak balas akan berkadar langsung dengan kepekatan kan? Iya. Okay. Tetapi mau bayangkan kan, bila dia pekat, jadi semua zarah-zarah itu dekatlah. Okay, so kadar tindak balas pun lebih tinggi. Okay, tetapi bilangan mol, ingatlah, bilangan mol juga bergantung kepada mV per seribu kan. So bilangan mol bergantung kepada kemoluran dan juga isi padu. Okay, so bila kita ubahkan kepekatan kita ataupun kemoluran, okay, ni kita tengok adakah dia melibatkan perubahan mol ke tidak. Dan dua kes ini grafnya akan berlainan. Okay, kenapa? So contohnya, katakan ini yang asal, kita guna yang kepekatan lebih tinggi tetapi isi padu larutannya tetap. So contohnya kamu guna sikit, kamu guna isi padu larutan air gula pekat dengan air gula yang cair. So kamu guna pekat, sudah tentu kadar tindak balas tinggi. Lebih tinggi. Tetapi juga bilangan mol juga lebih tinggi. Oh, okay. Nampak kan? Isi padu yang sama, satu pekat, satu cair. Yang pekat sudah tentu banyak. So, bukan sahaja dia akan lebih cepat, tetapi juga akhirnya, sebab dia banyak bahan terlarut kan? Kalau kita guna kepekatan lebih tinggi, isi padu yang larutannya tetap, so sebenarnya bilangan mol meningkat. Oh, okay. So, maksud graf ini bukan sahaja akan lebih menaik dengan lebih cepat, dia tapi juga akan mencapai yang lebih tinggi. Okay, bergantung kepada bilanganmu bahan. Nah, kecuali kalau kita guna kepekatan lebih tinggi tetapi bilanganmu tetap. Mungkin kan? Bilanganmu yang sama, bilanganmu yang sama, yang lebih pekat, bermaksud kita guna kurang isi padu lah. Okay. So di sini pula maksudnya isi padu gunakan akan kurang lah. Tapi bila bilanganmu tetap, so sekurang-kurangnya yang ini, dia masih juga akan naik lebih cepat, tapi akhirnya akan berisi sini lah. Okay, so berhati-hati ya untuk kepekatan, sebab dia juga mempengaruhi bilanganmu, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begini. Okay, so untuk kalau kita guna gas, itu tekanan lah, tapi tekanan sama dengan kepekatan lah. Okay, dan satu lagi ialah kehadiran mangkin. Mangkin akan menyebabkan dia lebih cepat. So sama juga grafnya akan begini. Mangkin menyebabkan dia lebih cepat, tapi dia tidak menambah hasil tindak balas sebenarnya. So akhirnya masih lagi pergi ke sama. Okay, itu satu jenis graf. Satu lagi ialah kita ukur masa untuk tindak balas selesailah. Okay, ini pula contohnya yang kita guna untuk masa untuk menekan timbun dan sebagainya, perubahan warna. Okay. So, bila kadar tindak balas meningkat, okay, ini kamu kena faham lah,
sini kita akan lukis suhu ataupun kepekatan melawan massa ataupun satu pemassa. Karena jangan terkeliru, ada dua paksinya, subgrafnya pun berlainan. So begini ya, ini massa sini lain sedikit dengan massa ini ya. Ini menunjukkan perubahan massa. Ini ialah massa dia selesai. Ya, massa untuk tindak balas itu selesai. Okay. So jika kadar tindak balas tinggi, maksudnya massa untuk selesai adalah rendah. Cepat bertindak balas, massa digunakan rendah. Okay, so berhati-hati ya. So jika suhu tinggi, massa yang diperlukan adalah rendah. Ataupun kepekatan tinggi, massa diperlukan rendah. Maksud graf ini akan sumsang. Okay, menunjukkan pada suhu tinggi cepat selesai, pada suhu rendah lama dia selesai. Okay, kena faham betul-betul kenapa graf ini lain dengan ini ya. Memang menunjukkan benda lain. Ini menunjukkan apa berlaku pada perubahan massa. Ini sebenarnya membandingkan beberapa teluk, beberapa situasi. Dia cepat selesai ke lambat selesai. Tapi kecuali kita lukis satu pemasa, nanti akan jadi garis lurus balik. Nah, ini kalau kamu tahu MS, kamu tahu kan bagaimana teluk nengkung boleh tukar pada garis lurus. Okay, so selain itu kena faham teori pelanggaran kalau dari segi untuk menjelaskan kenapa dia begini, tapi sebenarnya agak senang lah. Kamu kena faham dia akan bertindak balas apabila dia berlanggaran. Okay. Dan cepat ke lambat dia bertindak balas bergantung kepada perkataannya ialah apa? Frekuensi pelanggaran bekasan. Okay. So pelanggaran hanya bekasan jika dia cukup tenaga. Okay. So kita tengok faktor-faktor ini bagaimanakah dia mempengaruhi. Bila kepekatan tinggi, sebenarnya bagaimana dia menyebabkan kadar tindak balas lebih tinggi. Dia mempengaruhi apa? Bila kepekatan tinggi, sudah dekat antara satu sama lain kan? So, sudah tentu frekuensi pelanggaran akan meningkatlah. Okay, so frekuensi pelanggaran meningkat, so sudah tentu frekuensi pelanggaran bekasan pun akan meningkatlah. Okay, sebab dia dekat antara satu sama lain. Sama juga dengan tekanan gas lah. Bila tekanan gas tinggi, maksudnya dia dekat antara satu sama lain. Okay. Manakala suhu pula, bila suhu meningkat, tenaga dia akan bergerak dengan lebih apa? Dengan lebih laju. Bergerak dengan lebih laju kan? Iya. Tenaga kinetik pun lebih tinggi. So, suhu sebenarnya antara faktor yang sangat mempengaruhi. Sebab bila dia bergerak lebih laju, frekuensi pelanggaran meningkat. Iya. Juga bila bergerak lebih laju, maksudnya tenaganya lebih tinggi. Okay. Bila tenaganya lebih tinggi, maksudnya lebih senang dia untuk mengatasi, dia untuk mendapatkan tenaga bekasan. Pelanggaran hanya bekasan jika cukup tenaga untuk mengatasi apa yang kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Okay. So bila dia bergerak dengan lebih laju, bukan sahaja dia berlanggar dengan lebih kerap, tapi dia akan berlanggar dengan tenaga yang lebih tinggi. So kemungkinan lebih besar untuk dia cukup tenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Itulah suhu antara faktor yang sangat mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, luas permukaan pula, kalau luas permukaannya besar, so banyak pelanggaran lah. Sebab tindak balas hanya berlaku pada permukaan kan, bila dia berlanggar. So bila luas permukaannya kecil, so pelanggaran sikit lah. Okay. Satu lagi, kehadiran mangkin. Mangkin apa ciri-cirinya? Dia merendahkan tenaga pengaktifan. So walaupun pada suhu yang sama, kepekatan yang sama, tekanan yang sama, bila tenaga pengaktifan yang perlu diatasi adalah lebih rendah, sudah tentu lebih banyak lah kan, lebih banyak pelanggaran boleh mengatasi tenaga pengaktifannya. So maksudnya frekuensi pelanggaran
perkasaan mesin juga akan meningkat lah. Jadi akan berlaku dengan lebih cepat lah. Oke, okay, ingat saja makin ini, kalau kita guna makin, dia akan mempercepatkan tindak balas, tapi dia sendiri pada akhirnya dia tidak berubah. Iya.